lagi ya. Udah, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Harun, Bu Siti, hanya mengingatkan jangan lupa rawat jalan ya. Iya, Dok. Dan ini ada resep tambahan untuk ditebus ya, Pak? Iya. Resep ini untuk satu minggu ke depan selama ibu di rumah. Ibu Siti, jaga kesehatan ya selama di rumah. Iya, Dok. Ya, makasih, Dok. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Dok. Obatnya mahal ya? Oh enggak, enggak apa-apa. Masih ada sisa uang buat nembus resep ini. Tenang aja ya. Oh, jadi Ibu Siti udah boleh pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yura. Wah, Ibu Siti udah boleh pulang ya? Iya. Alhamdulillah banget ya, Bu. Iya, Bu Fira. Alhamdulillah, makasih ya. Udah kesini lagi. Untungnya saya datang, jadi saya bisa nganterin Pak Harun dan Ibu Siti pulang. Pak Harun, Bu Siti. Saya ini niatnya baik loh. Saya cuma mau nganterin Pak Harun dan Ibu Siti pulang. Itu aja kok. Gimana, Pak? Nggak apa-apa ya. Diantarin pulang sama Bu Fira. Terima kasih ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, kalau begitu, iya, Bapak ke apotek dulu ya. Bapak mau nebus obat. Pak Harun. Ya. Biar saya aja yang nebus resepnya. Jadi Pak Harun dan Ibu Siti bisa siap-siap sekarang. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa, Pak Harun. Pak Harun nggak usah sungkan sama saya. Saya ini kan juga sudah jadi keluarga besar kalian, jadi saya cuma bisa bantu ini aja. Gimana, Bu? Ya udah, kalau gitu sekarang saya ke apotek dulu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kelihatannya Bu Fira sudah banyak berubah ya. Mudah-mudahan aja ya, Pak ya. Dia betul-betul berubah jadi baik. Ya, semoga saja dia bisa lebih baik lagi, Bu. Bu Siti, sekarang kamu saya kasih obat. Tapi nanti, kamu pasti akan menangis lagi saat semua rencanaku berjalan lagi. Bom waktu itu akan segera meledak.